السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini adalah pertemuan kedua di dalam rangka meruqyah, ya, meruqyah virus-virus tsunami terhadap manhaj salafiyah. Tsunami bukan menimpa kampung saja, juga manhaj seseorang timpa tsunami pada nih Ibrahim rahimakumullah. Antum lihat. Ya. Dan virus-virus seperti ini tidak akan bisa dibersihkan kecuali dengan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salaf. Kitab manhaj. Kitab yang berbicara tentang perkara-perkara sikap mauqif terhadap para hizbiyin, sururiyin, kutubiyin, banaiyin, takfiriyin, ya, secara umum sebenarnya ada kepada para hizbiyin, karena sudah banyak bermunculan pemikiran-pemikiran seperti yang saya jelaskan pada malam perdana tadi malam, yaitu dari kalangan para syabab yang telah mulai melupakan. Kalau kita bahasakan yang lebih ringan, pura-pura lupa di Islam. Peranan daripada orang-orang yang telah berkiprah di dalam dakwah ini jauh lebih dulu daripada mereka. Orang-orang yang telah menjelaskan kepada kita tentang manhaj, baik itu dari kalangan para ulama atau dari kalangan para duat yang merupakan konsul-konsul para ulama, sehingga karena mulai melupakan atau pura-pura lupa, sehingga timbullah pemikiran-pemikiran yang leneh, pemikiran-pemikiran yang abu-abu pada jemaah makmullah, yang mulai berbasa-basi, yang merasa minder dengan sebagai salafi. Minder dia untuk menampakkan kepada orang, nih saya salafi, ya itu minder dia. Dia pengen tampil dengan wajah pramuka. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana juga senang. Ada yang penting senang semua sudah. Kemungkinan dia dulu waktu sekolah umum, pernah merahmat mullah, termasuk orang aktivis di dalam pramuka itu. Masuk salafiyah di pramuka juga deh. Malu dia untuk menampakkan itu, minder. Melihat dakwah para hizbiyin yang memiliki fasilitas terbawah, yang dakwahnya sudah menyebar seantero Indonesia,
yang kalau kita membuka di radio kita, di jalan, baik di rumah dan sebagainya, cuma memutar gelombang sekian, kita akan dapat suara-suara yang indah dari kalangan para da'i hizbiyyin. Mulai didengarkan sedikit gitu. Dakwahnya sudah mencapai sampai kali ini ketujuh pada yang rahmatullah. Masa kita bicara ini, kitu aja gitu. Kapan dakwah kita akan maju? Fasilitas kita lihat. Tidak ada. Kiri-kiri. Mereka lihat gitu. Asrama aja bintang 5. Kita bintang 5, ada bintang 10. Atau bintang 7 pada yang rahmatullah. Atau bintang 7 juga. Itu kuyer. Ini minder yang dibangun di atas minder terhadap manhaj yang dimiliki, sehingga kita-kita manhaj tersebut mulai disisihkan, tidak perlu dipelajari, tidak zamannya, tidak masanya lagi. Suatu kita-kita melain juga kita belajar, yang kita belajar kita mana seluruhnya tadi. Nah, ini virus yang sudah menusuk kepada hati seseorang. Gimana melihat dari Allah tabaraka wa ta'ala? Kalau kita melihat di abad Imam Ahmad. Imam Ahmad. Siapapun di kalangan kita salafin, tidak akan lepas mulutnya di dalam majelisnya. Kalau dia berbicara tentang imam-imam a'immatus salaf, dia tidak akan melepaskan mulutnya, liurnya daripada pembicaraan Imam Ahmad. Tidak akan pernah lupa dari itu. Illa kecuali seorang da'i yang tidak tahu tentang salaf. Itu aja. Imam Ahmad radhiyallahu anhu rahmatullah, di zaman beliau yang terkenal dengan fitnatu khalqil Quran. Nah, kalau kalian antum sekalian radhiyallahu anhu rahmatullah membaca kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, akan nampak itu judul oleh kalian Al-Quran adalah kalamullah. Sifatun min sifatihi. Sifat adalah sifat Allah azza wajalla. Nah, pada masa itu, fitnah khalqul Quran di dalam mazhab negara pada masa itu resmi sebagai mazhab negara. Di zaman Al-Ma'mun, di zaman Al-Mu'tasim, di zaman Al-Wathiq. 3 khalifah ini resmi mazhab negara pada masa itu adalah khalqul Quran. Quran makhluk. Siapapun seorang da'i, seorang khatib, seorang ulama pada masa itu yang memberikan khutbah di mimbar, wajib bagi dia untuk mengucapkan dan mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Harus demikian. Kalau tidak, 2 saja. Ima penjara, wa ima kitin. 2 ini dia. Kalau tidak meyakini, ima penjara, wa'idha dibunuh. Wa subhanallah, imam al-mubajjal, imam ahlu sunnah wal jamaah biltifak, imam Ahmad pada masa itu, ya, yang berada di rumahnya dan manusia 5,000 lebih pada masa itu, pada masa itu ribuan menunggu di alun-alun, sambil memegang kertas dan pena di tangan mereka. Menunggu apa yang akan dikatakan oleh Imam Ahmad pada masa itu. Sebenarnya apa? Isya. Peperangan di antara mazhab salaf dengan mazhab Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya. Isya peperangan. Jemaah. Dan yang berguguran pada masa itu bukan para da'i, para jemaah, para ulama aja gugur. Bukan para da'i yang berguguran pada masa itu. Kalau kita sekarang para jemaah rahmatullah masih lumayan para da'i yang gugur. Yang berjatuhan mulai sakafat. Mulai kadang-kadang dipetik oleh pemulung-pemulung, mungkin diajak oleh dia kepada mazhab dia. Di zaman Imam Ahmad itu alim dan para ulama yang berguguran. Menunggu. Ini riwayat, silakan kalian lihat kitab Tashfiyah Tarbiyah. Riwayatnya dari para murid beliau Al-Maruzi. Gimana mulai kenal Allah tabaraka wa ta'ala? Masuk muridnya ke dalamnya. Ya Imam Ahmad. Itu orang sudah menunggu di alun-alun.
ingin mendengarkan apa yang kamu ucapkan dan apa pendapat kamu dan prinsip kamu tentang sunnah, tentang Al-Quran ini apa. Jaman ibu lakulil Allah Azzujil. Ya, kata Imam Ahmad, kamu mau mereka itu saya sesatkan seluruhnya dengan saya mengucapkan Al-Quran dalam makhluk, sementara saya mengorbankan jiwa saya dan dengan prinsip yang saya pegang itu Al-Quran dalam kalam Allah, kemudian saya mati. Bagaimana tu lihat prinsipnya? Imam Ahmad pada masa itu dengan dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla pada saat yang demikian yang sangat getir. Kalau beliau mengucapkan pada masa itu, wahai jamaah, Al-Quran itu adalah makhluk, ditulis. Sampai hari ini dan detik ini dan sampai hari kiamat, seluruh kita ini akan berantekat Al-Quran dalam makhluk. Tidak ada yang bisa membendungnya, tidak ada yang bisa. Seluruh kita berantekat Al-Quran dalam makhluk. Kenapa? Sudah ditulis. Sudah dicatat dalam sejarah. Dan sudah dikatakan oleh Muhammad dan pandangan katakan demikian. Tentu kita yang belajar pada hari ini, kemana katakan Al-Quran dalam makhluk. Untuk lihat seorang imam menjaga Islam dijaga oleh dia, lebih baik dia mati, lebih baik dia meninggal dan mati dibunuh oleh makmun atau muqtasim pada masa itu daripada dia mengorbankan manusia dan umat sampai dunia kiamat dan tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti ya ma'asyar ya ma'ala yang fa'umalu la ba'ala illa manata Allah wa kalbin salim rahmatullah. Terpulang dulu, bukan sikap mencela-mencela itu, bukan sikap abu-abu pada Muhammadullah, bukan sikap dalam sikap fikih saja itu. Itu manhaj dan Islam seluruhnya. Tidak bisa dipisahkan itu. Kita sekarang, kita para hadirin pada Muhammadullah, alhamdulillah Allah tunjukkan kepada salaf. Ini yang muda-muda, afwan maaf bicara Ustaz. Kapan kalian tahu tentang ikhwan muslimin tersesat? Dari mana? Dari mana kalian muda-muda ini tahu ikhwan muslimin sesat? Tabligh adalah firqa kompor. Nah, sebagainya mana kalian tahu? Terus ke baju. Tabligh sesat itu. Tadi rahmatullah. Hizbin, sururin. Yang dipropor oleh Muhammad Surur Zain al-Abidin yang berbukin bermenggam sekarang ini. Dari mana kalian tahu? Itu perlu tahu perkembangan sejarah dalam hidup ini. Jangan lupa sejarah. Jangan kita lupa sejarah. Yang tua-tua khususnya. Yang berada di umur 40-an ke atas. Kalau kita belajar sejarah di sekolah umum dulu. PKI memberontak di tahun 48. Ya kan? Dilupakan. Akhirnya tahun 65 memberontak lagi. Ini masih ada kadarnya, masih ada generasinya, masih ada pengkadarnya, masih ada generasinya, masih ada pemikirannya. Nah sekarang, perkara hizbiyah, sururin, kutubin, hizbin, banain, para jemaah rahmatullah, mulai dilupakan itu. Generasi setelah kita, enggak tahu lagi, ikhwan muslimin adalah satu manhaj sama kita. Jemaah, bedanya apa? Bedanya dia berpolitik saja. Oh, tabligir adalah saudara kita, teman kita, muslimin. Bedanya apa? Ya, hanya khurus saja. Ini apa ini? Allah Raja Rahmatullah yang itu mungkin ada di antara kita dulu. Di tahun 91-an, 92-an. Di Bogor ketika pertama kali. Ya, Ibrahim Duwais. Murid kandung Salman Alda mengadakan daurah pertama kali di Bogor yang diundang oleh dia pada masa itu seluruhnya tanpa terkecuali hatta Muhammadiyah, NU, Parsis, Irsyad diundang oleh dia sehingga sekamar dengan para da'i para jemaah rahmatullah bukan hanya Abu Nida, Ahmad Faiz, bukan Yazid saja enggak itu siapa yang dia? Kenapa? Saudara kita Allah meramalkan kita muslimin, ikhwan muslimin, wala tablighin, tidak ada, katanya. Kita ini bersaudara seluruhnya dalam kul. Bagaimana? Terus setelah itu datang Yusuf bin Isa, setelah pulang belajar dengan Abdurrahman bin Khalid, apa kata dia, ya akhi, salafiyah itu bisa kita ambil akidah saja.
Kalau akhlak kita ambil daripada tabligin, kalau cara dakwah kita ambil daripada ikhwan muslimin, kita gabung ini jadi satu. Setelah orang tukang kopinya 3-in-1 kita di perang. Orang masyarakat mengatakan trinitas, satu, tiga harga menjadi satu. Rahmatullah ini apa? Ini syubhat. Dan ini tarakah tarikah suruhi lahizbin ini. Dan itu yang membongkar bagi rahmatullah, yang membongkar perkara-perkara demikian, itu para ulama kita di luar negeri bagi rahmatullah. Anda kalau baca kitab-kitab Syumukbil, baik itu asilah al-masail bahasa jawab beliau tersebut, ya ijabatul sa'il dan jawab beliau kepada gharib itu, itu rata-rata beliau bicara dari negeri ya. Bukan tidak bicara Syumukbil, bicara di Madinah, di Saudi, bicara para masyarakat. Kalau seandainya kitab-kitab manhaj itu tidak perlu kita pelajari, atau kita lupakan, atau kita tinggalkan, tidak butuh kita, ya, kita bakar aja kitab Syurubi, itu bilang Syurubi, ya syekh, kitab itu buang aja itu. Itu aja Pak Syurubi. Kalau kalian bicara depan Syurubi, mungkin dipelajari dengan kalian dari dia. Pak Jemaah, capek bila menjelaskan kepada kita tentang borok-borok hizbiyin, kemudian kita mengatakan tidak butuh kitab-kitab demikian. Bukan zamannya lagi, bukan saatnya lagi. Sekarang kita butuh persatuan dan kesatuan. Rahmatullah. Oke, kita membangun persatuan dan persatuan tanpa dibangun di atas manhaj yang sama. Bagaimana? Oleh karena itu, rahmatullah, obat yang seperti ini, obat seperti ini tidak lain, tidak bukan adalah diruqyah dengan kita manhaj orang seperti ini. Supaya tahu dia, supaya jin-jin yang bersarang di benaknya itu hilang. Atau kembali nyalinya itu. Tapi kalau tidak pada jemaah makhluk sama, ya Rasulullah oleh dia. Itu yang tadi keinginannya. Menyamakan dan mengaburkan. Ya. Tidak menutup kemungkinan orang hizbiyin suruh didiamkan. Kemudian akan muncul lagi mereka setelah itu. Sekarang mereka akses para jemaah makhluk. Mereka akses mereka. Berjalan mereka dengan dakwah mereka. Jangan kita minder para jemaah makmur. Minder dakwah kita hanya diikuti dua orang, tiga orang, empat orang. Atau dakwah kita adalah kiri, miskin. Mereka sudah milik ini, milik itu, milik ini, milik itu. Jemaah yang mulakan oleh Allah Azzawajal. Da'i salafiyin. Ustaz Muhammad, kalau dari dulu dia mau, jangan dendanya. Dia termasuk pendiri Sufra. Muntada Islami yang salah namanya. Kalau dia mau dari dulu, dah dapat dia. Saya kalau mau Zawawi Hiyaturus itu sudah datang ke tempat saya. Sa'udin kalau mau, Sa'usama kalau mau, sudah banyak para jemaah makmullah. Tapi kita bukan itu. Syumukbil imam. Bagaimana dakwahnya untuk melihat dari awal? Apa dia membangun dambat itu sudah bentuk sekarang seperti itu? Atau ketika dia pulang dari Jami'ah Islamiyah University menyelesaikan risalah magisternya, dia mulai dengan anak kecil, satu, dua orang, tiga orang, empat orang, terus orang kampung di situ, datang orang Mesir, datang orang Jazair. Kan begitu cara dia. Kalau baca hidupnya berada mahmakmullah. Jangan hanya kita bicara imam saya, guru saya, imam saya, guru saya, kita jadi kumpulan dia dalam dakwahnya. Dia tahan kemiskinan demikian. Dia karang kitab Zamul Masail. Tercelanya meminta-minta. Coba. Nah, cuman mulakan oleh Allah Azzawajal. Dakwah ini, jangan kita melupakan sejarah. Ya, tahulah kita hari ini, ikhwan muslimin adalah firqah yang sesat dan menyesarkan. Tabligh firqah yang sesat menyesarkan. Suruhin, Asad al-Banna dan sebagainya. Tahulah kita demikian hari ini. Karena para ulama kita sudah berbicara sebelum kita dan orang tua kita berbicara. Orang tidak tahu kita. Saya tidak tahu para jemaah makmullah kalau tidak diberitahu oleh Syekh Muhammad bin Hadi dan Syekh Rabi' bin Rad Khalidin di Madinah itu. Kalau tidak kasih tahu oleh besar-besar saya, tidak tahu. Demikian juga kita seluruhnya. Kita ini para jemaah rahmatullah, generasi masuk salaf, alhamdulillah, dengan background yang berbeda. Ya. Yang betul-betul sunni salafi, anak kita yang baru lahir itu. Itu betul. Dia lahir dari orang tua salafi. Kalau kita, subhanahu wa ta'ala, background kita macam-macam kemarin. Ada mungkin di antara kita ini pemimpin Wahid Yasin. Ada tak? Ada tak? Pak Mahmud Zaman, ada pemimpin Wahid Yasin, ada yang NII,
ada yang ikut muslimin rata-rata itu. Kalau ikut muslimin jangan tanya rata-rata. Ada mungkin yang tabligh pernah rahmat Allah. Itu negara kita. Alhamdulillah Allah tunjukkan kita bersalah. Tahu kita ini adalah sesat menyesatkan. Yang tahu kita ilmu seperti ini, kita bangun, kita pegang istiqomah kita dari atasnya. Yang kita mudah dikaburkan oleh orang pernah rahmat Allah. Syukuri nikmat demikian. Karena kita Allah azza wajalla menentukan demikian. Dan syakartum lazi dan aku mulai kafartum ila azab syadid. La yashkurullah man yashkurun nas. Bila dikatakan kami syukur kepada Allah azza wajalla kalau dia bersyukur kepada manusia. Kita syukuri perjuangan para ulama, Imam Ahmad dalam perjuangan taman hati ini. Ya. Para imam tasawuf bersama teman perjuangannya dan demikian juga kita para ulama yang ada di abad ini. Dan demikian juga para doa salafi dan perjuangannya. Lantas kita sebagai ya madu'u atau sebagai ustaz-ustaz perannya rahmatullah yang mulai ingin mengabung-aburkannya, itu namanya minder dengan dakwah yang dia pegang. Orang seperti ini perannya rahmatullah asal berpindah aja kepada Hakim Nayazi itu. Jalan sama aja, jalan bareng aja. Tidak usah malu lah. Perannya rahmatullah. Jalan sudah. Perjemaah. Ini yang perlu kita ketahui dalam masalah yang perannya rahmatullah. Jangan kita melupakan sejarah. Jangan. Perlu ingat kita itu. Kita lihat selanjutkan. Kata beliau kepada kita, ya, Waqala Syekhuna Furaihan mengatakan di nomor 509, Qala Qatadah Ibnu Di'ama As-Sadusi rahimallahu taala, wa inna wallahi ma ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nasi illa mithlahu, ya, wa syaklahu fasahu as-salih fasahibu as-salihina min ibadillahi la'allakum an takunu ma'ahum aw mithlahu. Kata beliau kepada kita, kata Imam Abu Qatadah, Imam Qatadah Ibn Di'amah, Imam Qatadah Ibn Di'amah mengatakan, kata beliau, wa inna sesungguhnya kami, demi Allah, mara'ayna. Tidaklah kami melihat, kata beliau, seorang lelaki, bersahabat, berteman, dari kalangan manusia yang lainnya, kecuali orang yang semisal dia, atau yang satu sakal, satu bentuk dengan dia. Dia tidak akan bersahabat, kecuali dicarinya orang sama dengan dia. Oleh karena itu kata beliau, fasahibu salihin. Oleh karena itu bersahabatlah kalian dengan orang-orang yang saleh dari kalangan hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga kalian menjadi orang-orang yang seperti mereka. Semoga kalian menjadi orang-orang yang akan bersama dengan mereka dikumpulkan oleh Allah azza wajalla. Atau semisal mereka. Kepada ini loh. Pada hadis Nabi kita Muhammad SAW Masa Bukhari menjelaskan kepada kita. Ya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala dengan orang yang dia cintai. Allah di rahmatullah. Ini hadis. Sangat sering dan sangat sering kita dengarkan. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah Jalla wa ala bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Ukur kepribadian kita. Ya. Kalau kita mencintai para imam salaf, para ulama salaf, para jemaah rahmatullah, terutama di atas adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu Allah azza wajalla akan menyamakan kita dan mengumpulkan kita bersama mereka. Tetapi kalau kita mencintai orang-orang yang menyelisih mereka, Allah juga akan mengumpulkan kita bersama mereka. Karena Allah bila orang-orang mencintai para usat ada maksiat dan sebagainya. Wala hawla wala quwwata illa billah rahmatullah. Sahabat. Kemudian kata beliau qala Syu'bah bin Hajjaj, wajadtu maktuban 'indi. Innama yusahibu ar-rajulu may yuhib. Saya telah mendapatkan tertulis di kitab saya, tertulis di saya. Hanya saja kata beliau akan bersahabat, akan berteman seseorang tersebut dengan orang yang dia cintai. Dengan orang dia cintai. Qala al-Auza'i berkata Imam al-Auza'i mengatakan man satara anna bid'atahu lam takhfa. Ya, alaina ulfatuhu. Barang siapa yang menyembunyikan daripada kita, disembunyikan oleh dia daripada kita ini bid'ahnya. Bid'ahnya disembunyikan oleh dia. Dia tidak melakukan bid'ah, dia tidak nampak oleh kita. Disembunyikan, ditutup oleh dia. Tetapi dia tidak akan bisa menyembunyikan teman dia.
dari teman ini kita tahu. Nanti ada riwayat daripada Imam Sufyan Thawri yang mulia. Ya, dia bisa menyimpan atau menyembunyikan bid'ah daripada kita, tetapi kita akan mengetahui dia pelaku bid'ah atau pertama lebih atau tidak dari temannya. Temannya tidak bisa disembunyikan dari kita. Ya, dan kemudian kata beliau qala al-A'mas, berkata Imam A'mas rahimahullah ta'ala, kanu la yas'alun anir rajuli ba'da salat. Kanu, Imam A'mas kalau mengatakan adalah ulama, kanu mereka-mereka dulu, berarti ulama di atasnya. Para tabi'in sahabat Rasulullah SAW sebagainya. Mereka-mereka tersebut tidak akan menanyakan daripada seseorang setelah tiga. Setelah tiga itu tidak ditanyakan lagi. Apa dia? Mamsah. Teman berjalannya siapa? Madakhalahu. Teman dia masuk ke rumahnya siapa? Kemudian wa'ulfatuhu. Dan kemudian sahabatnya dari kalangan manusia. Tiga ini. Sahabatnya, teman berjalannya, kemudian orang yang dia masuki rumah atau dia datang itu dia singgahi. Setelah tiga ini datangnya lagi para ulama. Tahu sudah dari tiga ini tahu dia menghukum. Sebulan begitu. Pak jemaah. Dan kemudian juga qala Hisham bin Hasan al-Azdi. Kata beliau rahmatullah ta'ala, inna Ayyub as-Sakhtiani du'iya ila ghasl mayit. Imam Ayyub as-Sakhtiani pernah beliau diundang, diminta untuk memandikan seorang jenazah. Diundang beliau karena rahmatullah. Fakharaja ma'al qawm. Beliau berangkat bersama para sahabat. Berangkat beliau. Falamma kushifa an wajhil mayit arafahu. Ketika dibukakan wajah mayat itu, ketika dibuka wajah mayat dari depan Imam Ayyub As-Sakhtiani, dibukakan dia mau memandikannya, dia tahu mayat itu. Faqala, dia katakan, aqbilu qibala sahibikum falastu aksiluhu. Ngadaplah kalian kepada sahabat-sahabat kalian ini, ngadap pada dia, kerjakan dia. Saya tidak akan memandikan dia, kata beliau. Ra'aituhu yumashi sahibah bid'atin. Saya melihat dia berjalan dengan ahlu bid'ah. Tuh lihat, berjalan dengan ahlu bid'ah. Kenapa beliau? Bagaimana? Kenapa beliau dia? Tinggalkan oleh dia, amatikan oleh dia. Dan kemudian, qala Muhammad ibn Ubaidillah, al-Ghalabi, kata beliau rahmatullah ta'ala, yatakatamu ahlul ahwa kulla syai'in illa ta'alufu atau ta'alufa wa suhbah. Ahlu bid'ah akan menutup-nutupi daripada kita segala sesuatu, akan ditutupi oleh dia. Segala sesuatu akan dia tutupi daripada kita, kata beliau. Kecuali ya rasa kasih sayang yang berbentuk persahabatan dan teman. Akan bisa ditutupi. Ini enggak bisa disembunyikan. Qala Mu'adz bin Mu'adz li Yahya bin Ma'mi bin Sa'id rahimahullah taala, ya Aba Sa'id, ar-rajulu wa in katama ra'yahu lam yakhfa dzaaka fi ibnihi wala shadiqihi wala fi janisihi. Kata beliau kepada Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, kata dia, seorang lelaki kalau seandainya dia menyembunyikan daripada kita ra'yahu, pemandangannya, prinsipnya dan pendapat dia, mazhab dia, dia sembunyikan daripada kita. Tetapi kata beliau, tidak akan tersembunyi daripada kita daripada yang demikian itu lihat pada anaknya. Wa na'udzubillah min rahmatillah, hati kita kepada anak kita. Jangan salah masuk. Pak jemaah, jangan salah memasukkan. Ya, jangan asal kita tergiur dengan fasilitas sekolah yang sangat indah, kemudian kita masukkan tanpa kita teliti dan kita lihat manhajnya bagaimana. Tahu para jemaah rahmatullah, anak itu paling mudah meresap dia, susah untuk melupakannya. Kalau anak, ya, salah didik kita para jemaah rahmatullah, wa na'udzubillah, la haula wala quwwata illa billah, bukan jadi sahabat bagi kita, jadi musuh setelah itu. Dan ini bukan kejadian kepada para da'i, kepada kita, para ulama terjadi, kepada rahmatullah. Semukbil, menantu, Syukrubi, menantu dia juga.
Jemaah, bukan mudah para jemaah rahmatullah. Karena itu masalah pendidikan. Masalah masa depan anak dia, mau jadi apa anaknya itu. Janganlah kita asal melihat ya, gambar-gambar salafi, gambar-gambar salafi, salafi, salafi kata dia. Kemudian setelah kita masukkan rupanya penanaman prinsip-prinsip hizbiyah dan sebagainya. Tanpa kita sadari. Ya, pulang anak kita dari pondok pesantren demikian. Ya, ketika kita ajak ke majelis seperti ini kepada ustaz-ustaz salafin, tidak mau dia. Atau ketika ada ustaz salafin bicara tentang pondok dia belajar tersebut, merasa kurang enak dia. Itu sudah alamat kepada rahmatullah. Alamat kiamat artinya. Bagaimana? Jangan anggap enteng itu. Bagaimana? Nah, kata beliau, lihat pada anaknya. Dan tidak serunya pada anaknya, sadiqihi, temannya, wajalusihi, dan teman duduk dia. Di sini enggak tersembunyi. Dan kemudian qala Amr, Amr bin Qais al-Mala'im rahimallahu taala mengatakan, "Wa idza ra'aita syab awwala ma yansha'u ma'a ahli sunnah wal jama'ah farjuhu. Fa idza ra'aita ma'a ahli bid'ah falyas minhu fa inna syab ala awwali nusu'ihi lan." Kata beliau kepada kita, apabila kamu melihat seorang pemuda, kita lihat seorang pemuda awal pertumbuhannya, awal perkembangan dia. Awal pertumbuhan dia dan perkembangan dia, dia bersama dengan ahlu sunnah wal jamaah. Artinya berjalan sama ahlu sunnah wal jamaah. Belajar sama ahlu sunnah wal jamaah. Mulai daripada awal pendidikan dia, dididik dengan ahlu sunnah wal jamaah. Orang seperti ini, kata imam ini mengatakan kepada kita, farjuhu. Harapkanlah kebajikannya. Artinya syukurilah nikmat demikian. Bagaimana? Syukuri nikmat demikian tersebut. Karena apa? Karena awal yang mendidik dia adalah sunni, salafi. Awal yang menancap kepada hati nuraninya tentang manhajus salaf. Bukan hizbiyah. Pembersihannya hizbiyah bukan mudah, rahmatullah. Apalagi kalau pemikiran-pemikiran khawarij takfiriyin. Itu membersihkannya bukan bisa setahun dua tahun itu, tahunan. Sulit. Bagaimana? Nah, kalau dia dari awal sudah berjalan dan pergi dari sunnah jemaah, alhamdulillah kita syukur nikmat demikian. Kita harapkan kebajikan kepada dia. Tetapi kata beliau, apabila kamu melihat awal daripada pendidikan dia, perjalanan dia bersama dengan ahlu bidah, pesimislah keadaan dia itu. Lihat. Pesimis kita. Bagaimana? Ya? Kenapa? Karena seorang pemuda itu dinilai adalah awal dari perjalanan hidupnya dalam pendidikan tersebut. Dari mana dia? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah ta'ala ke depan. Di samping kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla merata jamal akhlaqullah tentang tathbitul qulub. Tentang supaya hati kita ini kokoh di atas kebenaran dan sebagainya, kebenaran. Al-Haq barajam rahmatullah. InsyaAllah ta'ala akan disertai terus dan kebajikan tersebut sampai akhir hayatnya. Tetapi kalau sudah ahli bidah yang mendidiknya dari pertama kali, Allah barajam rahmatullah. Sulit, sulit. Sangat sulit barajam rahmatullah. Antum lihat. Tidak susah kita. Mantan-mantan para jemaah rahmatullah yang mau kembali kepada salaf. Ya. Dari dai-dai yang kelibernya internasional para jemaah rahmatullah. Susah berubahnya. Antum tahu sama suruh Zain al-Abidin itu awalnya bukan sururiah pendapatnya. Awalnya ada ikhwaniyah. Ikhwan muslimin dia. Mama suruh Zain al-Abidin itu para jemaah rahmatullah. Pertama manhaj yang dia dapatkan adalah ikhwan muslimin. 20 tahun lebih itu. Bukan sebentar. Dan berhasil dia mengkader itu Salman Audah di Saudi sekarang itu. Yang sekarang Salman Audah bukan seruri lagi, enggak. Liberalin. Ya, liberalin. Liberalisme, undangan dia. Itu awalnya. Dia ingin tabak kepada salaf, ingin kembali kepada salaf, ingin kepada salaf, dan sebagainya. Rupanya para jemaah rahmatullah mentok di jalannya. Ya, sampai disimpang rupanya enggak lurus dia. Akhirnya tersangkut di pemikiran sururiah tadi. Yang ingin bagaimana ya disatukan seluruh manhaj yang ada ini, ikhwan muslimin, tabligh dan sebagainya, kita satukan.
Ya, enggak perlu kita bicara lagi tentang mereka itu. Terima kasih kepada Allah. Ya, karena mereka adalah muslimin. Mereka juga berdakwah, mereka juga punya umat dan sebagainya. Alangkah baiknya kita bersatu. Ini yang dilakukan oleh setelah itu. Setelah itu yang dilakukan, itu yang diajarkan oleh dia. Sehingga muncul pemikiran demikian. Itu dikritik oleh para imam salam dengan pemikiran muazanah. Ya. Harus adil, harus seimbang kita. Ya. Ketika kita mengkritik orang-orang hizbin, jangan ada kesalahan saja kita sebutkan, kebajikan juga kita sebutkan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Isa pada masa itu. Dan ini yang disampaikan oleh Ibrahim Duas di Bogor, rahmatullah. Dan ini disampaikan Salman Auda pada awal-awal perjalanan dakwahnya. Ekor ini dan sebagainya. Dan ini juga disampaikan oleh Abu Nida di Jogja di tahun 90-an. 91 yang ke atas. Ahmad Faiz. Pajamah. Yazid dan seterusnya. Seluruhnya itu. Itu disampaikan oleh dia. Aman hal yang seperti itu, rahmatullah. Ketika dibongkar oleh para satidah kita di tahun 90-an dua ke atas, rahmatullah. Sekarang alhamdulillah tahu kita itu adalah kebenaran dan itu adalah salah. Nah, sekarang mulai kita nak melupakan, mulai mengkritik, mulai mengatakan tidak butuh. Ya, tutup buku tentang manhaj. Sebab apa yang kita pelajari juga manhaj seluruhnya. Ya. Mana seluruhnya benar, Pak Jemaah Makmullah. Kita baca kitab akidah juga dengan manhaj. Kita baca kitab fikih juga manhaj. Kalau kita tidak baca kitab fikih dengan manhaj, salah pada Jemaah Makmullah, jadi mazhabiyah, mazhabiyah kita. Taksub pada mazhabiyah. Tetapi dalam sisi manhaj, sikap dan sebagainya, terhadap bid'ah, halu bid'ah, orang-orang yang merusak manhaj dan sebagainya, harus kita pelajari, tidak bisa, tidak. Harus tahu kita, supaya ada filter. Supaya ada perbedaan di antara ini sunni, salafi, atau bukan. Ya kalau tidak, para jemaah makmullah sama aja seperti yang saya jelaskan tadi malam. Terima kasih. Coba sedikit. Kemudian kata beliau, ya, wa qala ayman, inna syab la yansha. Ya, fa in athara ayujalisa alal ahlal ilmi kana ayaslam. Kada ayaslam. Wa in mala ila ghairin kada ayaqtab. Kata beliau juga, kata Imam Amr bin Qais, sesungguhnya seorang pemuda layansa, dia akan berkembang dan akan tumbuh, ya, akan besar dia, akan berkembang dan tumbuh dia. Kalau seandainya dia lebih mengutamakan, ini, lebih mengutamakan dan lebih cenderung untuk bermajlis dengan para ulama, ahli ilmu, ilmu sini adalah ilmu ahlu sunnah wal jamaah, jamaah salafi, dia insya Allah ta'ala akan selamat. Selamat dia. Tetapi kalau dia miring kepada selain mereka, miring kepada selain al-sunnah al-jamaah tadi, para jemaah rahmatullah, dia akan binasa. Ya apa artinya halak. Ya halak. Dia akan binasa. Dan kata Imam Sufyan Thawri, An Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan menjelaskan kepada kita, walamma qadima Sufyan Thawri al-Basrah. Imam Sufyan Thawri ketika datang ke kota Basrah. Dan Basrah. Basrah pada jemaah makmullah terletak di antara ya, Baghdad dengan Kufa. Datang ke Basrah. Ya. Ja'ala yanzuru ila Amr Rabi'ah ibn Subayh. Mulai beliau ketika datang itu melihat dan mendengar dan meliti keadaan daripada Ar-Rabi'ah ibn Subayh. Sudah sampai di telinga beliau, Rabi'ah bin Subayh ini adalah seorang yang majlisnya amirah, majlisnya ribuan yang hadir. Kalau antum sekarang pergi ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah atau haji, masuk antum ke sebelah kiri, tausiah, perluasan sebelah kiri, perluasan sebelah kiri. Antum akan mendapatkan majlis Muhammad Mukhtar As-Sunqiti. Muhammad Mukhtar As-Sunqiti. Sungguh itu kemungkinan para jemaah makmullah kalau kalian lihat majlis-majlisnya, kalian lihat, kalian perhatikan majlisnya, hampir setengah masjid isinya. Yang bagian tausiah itu, bagian lapangan tausiah itu, hampir setengah masjid di situ, pelebaran itu. Dia mensyarahkan kitab Bulugh Maram, Umdatul Ahkam, para jemaah makmullah, suruh hanya dalam masalah fikih banyak, ambil dengan banyak. Ya, dan fakih kalau kita lihat dia, alim dia. Para jemaah, tetapi bersama mereka, kalian lihat. Apa jemaah?
Tidak akan pernah kalian dapati, takut terdapati dalam majlis yang berbicara tentang firqah-firqah yang sesat menyesatkan, tidak ada bicara dia. Tidak akan pernah dia. Sehingga dikritik oleh Syekh Rubi, kritik oleh Syekh Muhammad dan sebagainya. Bukan punya ilmu dia. Ya. Dan kemudian Ar-Rabi Abdul Subayah ini, ketika didengar dengan Sufyan Tsauri, datang Sufyan Tsauri ke negerinya, ke Basrah tersebut. Ya. Dan mulai beliau perhatikan siapa dia, wa qadarahu 'inda an-nas, dan manzilatahu, kedudukannya, posisinya di kalangan manusia, siapa dia. Kemudian kata beliau, sa'ala ayya syai'in madhhabu, ayya syai'in madhhabi. Beliau bertanya kepada para hadirin dan orang-orang yang menghadiri majelis itu, ditanya oleh beliau, ini madhhab Ar-Rabi' bin Subayh, apa madhhabnya? Apa mazhab dia, kata dia. Bagaimana? Kata mereka yang hadir tersebut, kata mereka, ma mazhabu illa sunnah. Tidak ada mazhabnya kecuali sunnah. Artinya, yang kami ketahui mazhabnya adalah mazhab al-sunnah. Tidak tahu kami mazhab yang lain. Boleh bertanya, mazhabnya apa? Selama ini namanya sudah mencuat. Wajib rahmatullah sudah tinggi, namanya sudah disebut di seantero dunia pada masa itu. Nah, pengen beliau mengetahui siapa ini orang. Apa mazhabnya sebenarnya sehingga namanya itu betul-betul ya, sudah jadi selebritis betul beradim rahmatullah, dicari oleh beliau. Nah, kata beliau, kalau mandi toratuhu, ditanya oleh beliau selanjutnya. Tadi dikatakan mazhabnya siapa, mazhabnya apa, kata dia. Kata orang yang ditersebut mazhabnya dalam sunnah. Ditanya lagi, mandi toratuhu. Siapa teman-temannya? Ini ditanya oleh beliau. Kedua pertanyaan. Teman-temannya siapa? Kata mereka, qalu ahlul qadar. Kata mereka, teman-temannya adalah ahlul qadar. Pengingkar qadar dan qadar Allah Azza wa Jal. Yang hanya meyakini rukun Islam adalah lima. Rukun iman adalah lima, tidak enam. Rukun lima, iman itu hanya lima, bukan enam. Antuk minah de qadar wa khairi wa syari. Itu tidak diimani, tidak. Pengingkar oleh mereka qadar dan qadar. Qadari. Kata yang hadir tersebut, teman-temannya qadar, ahlu qadar. Apa jawaban beliau? Qala huwa qadari, kata beliau. Huwa qadari, dia itu qadari. Dia itu adalah qadariyun. Enggak ditanya oleh Imam Sufyan Tsauri kepada pada masa itu kepada Rabi' bin Subayh. Tidak tanya oleh dia, Rabi' bin Subayh, ta'al. Sini kamu. Kamu ini siapa? Kamu apa? Kalau ditanya kepada dia, enggak. Ditanya kepada orang yang menghadiri majlisnya. Dan orang yang menghadiri majlisnya tahu siapa temannya. Siapa yang berjalan dengan siapa di berjalan, siapa berteman, siapa maju dalam majlis dia. Dan situ diketahui bahwa dia adalah bukan sunni dan bukan salafi. Beradab rahmatullah. Dia adalah hizbi. Qadari. Dan situ diketahui oleh beliau. Bagaimana? Tidak dicek langsung kepada dia, tidak. Ya, bukan dicek kepada dia. Iya, kalau ditanya kepada jemaah makam, akan mengaku dia. Orang ikhwan muslimin, kalian tanya, kamu ikhwaninya. Tidak akan mengaku dia. Tabligh, tanya kamu tabligh. Tidak mengaku dia tabligh. Mana dia mau mengaku kepada jemaah makam Allah. Orang yang betul-betul mengaku, kalau sudah, ya, betul-betul militan dalam itu dia. Ya, daman walahman itu. Kalau darah dagingnya sudah, itu dia, baru dia mengaku. Bangga dia dengan demikian. Tapi kalau yang biasa-biasa, kalian tanya, lingkari oleh dia. Subhanallah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.